dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diklatsar Banser Satkoryon Greget, hari ini dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Sahabat-sahabat yang hari ini hadir, saya harus mengucapkan selamat bahwa sahabat-sahabat terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk dan berbakti di gerakan Bunda Ansor, berbakti di barisan Ansor Serbaguna, berbakti di Nahdlatul Ulama. Ini artinya apa? Sahabat-sahabat adalah sekelompok orang yang akan aktif, yang akan menghidupi dan bagaimana menghidupi organisasi. Sahabat-sahabat dan yang hari ini hadir adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di luar daripada Nahdlatul Ulama, di luar daripada gerakan pemuda Ansor, di luar daripada barisan Ansor Serbaguna, banyak organisasi yang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Ansor dan Banser, Ansor atau Nahdlatul Ulama sudah lahir sebelum daripada Indonesia Merdeka. Ini menunjukkan bahwa gerakan pemuda Ansor adalah organisasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat calon anggota Banser yang sekaligus dipilihkan oleh Allah untuk masuk dan berbakti di gerakan pemuda Ansor dan barisan Ansor Serbaguna, sahabat-sahabat harus bersyukur karena tidak semua orang yang mempunyai kesempatan untuk masuk di barisan Ansor Serbaguna. Organisasi di luar daripada gerakan pemuda Ansor, di luar daripada Nahdlatul Ulama, mengiming-imingi entah lewat jabatan atau entah lewat materi, tapi di sini hadir puluhan bahkan ratusan orang yang siap berbakti kepada Nahdlatul Ulama. Kita harus berbangga diri, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bukan bagian daripada kelompok-kelompok yang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah menjadi kader, tantangannya berbeda pastinya ketika sebelum menjadi kader. Paham sahabat-sahabat? Bisa dipahami? Orang-orang di luaran yang mengaku Nahdlatul Ulama, yang berbangga menjadi warga Nahdlatul Ulama, silakan. Tapi tidak banyak orang yang disebut kader. Inilah calon-calon generasi kader Nahdlatul Ulama. Inilah calon-calon kader gerakan Bunda Ansor. Inilah calon-calon generasi kader terbaik barisan Ansor Serbaguna yang akan dilahirkan di Diklatsar Greget kali ini. Insya Allah. Bahwa sebagai barisan itu harus rapi. Kenapa Banser itu disingkat barisan Ansor Serbaguna? Ini yang namanya barisan. Ada pimpinan dan ada pasukan. Kalau sahabat-sahabat tidak mengendaki berbaris dan taat terhadap pimpinan, silakan keluar daripada barisan Ansor. Silakan keluar daripada barisan-barisan Ansor Serbaguna. Sekali lagi sahabat-sahabat, tidak ada sekelompok orang atau siapapun itu, jangan pernah merasa besar ketika sahabat-sahabat sudah menjadi kader. Tidak boleh merasa besar selain daripada kebesaran organisasi. Tidak boleh merasa dirinya agung daripada organisasi yang kita cintai. Tidak boleh merasa, bahkan banyak orang yang mungkin merasa dirinya itu lebih besar daripada organisasi. Saya yakin sahabat-sahabat dan saya ketika tidak berbaju Ansor dan berbaju Banser, tidak banyak yang menghormati. Apalah kemampuan kita selain daripada mengharapkan keberkahan daripada KK kita di Nahdlatul Ulama. Apalah diri kita
kalau tidak ada kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama? Bisa apa kita kalau tidak ada ridho dan berkah dari para kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama? Jaga niat sahabat ketika masuk di barisan Ansor Serbaguna. Awas, bukan seperti kelompok yang di luaran yang awal saya sampaikan. Mengharapkan materi tidak, mengharapkan jabatan tidak, tapi semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keberkahan daripada kiai-kiai dan Nahdlatul Ulama. Itu yang harus sahabat-sahabat jaga. Bahwa di barisan Ansor Serbaguna sebagai kader, sahabat juga dituntut tanggung jawab, dituntut bagaimana untuk menghidupi organisasi. Lewat momentum Banser Sakorotiket ini, semoga lahirlah kader-kader terbaik barisan Ansor Serbaguna yang siap berbakti, siap mengabdikan diri di gerakan pemuda Ansor, siap mengharapkan keberkahan daripada kiai kita di Nahdlatul Ulama. Insya Allah.